kerjasama dengan Pengerusi yang Pekerja Pengawal UPS Perintah Sarawak berguna benar dikenal mujur ke Julu Ati Negeri Maju mempenatai pemisi tinggi setipak dengan 7 strategi pembangsang udah COVID-19 PCDS 2030. Perintah Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohri Tun Dato' Abang Openg, Madakar Pengerusi yang Pekerja Pengawal UPS Perintah dekat Mai Ekonomi Mansang lalu nyamin pengelantar rakyat menua tu serta nyaga Sarawak. That means we are in one team to transform Sarawak. Perkhidmatan awam dengan kerajaan yang telah dipilih rakyat untuk mentadbir urus Sarawak ini. Jadi perkhidmatan awam adalah satu komponen yang sangat penting untuk melaksanakan dasar dan idea-idea ini. Dan mereka hendaklah bersikap positif, menerapkan inovasi dan sentiasa peka dengan kemahiran teknologi terkini. Yang masuk kejakunya, Rambau Pengawal nutup program Team Building UPS Sekretari Wang Negeri Sarawak, Bak Kuching, kena hari Minggu. Ngenang Silia Dato' Petinggi Tan Sri Abang Zohri Madah dikenal nyapai julurnya Pekerja Pengawal UPS Perintah patut nyikap diri nerima ngau mantai ke penemu baru regas gawak ngemberan innovation ngau seruran merik perhati pengelani ngenak teknologi pemandu baru. Nambah kenya aku ya Perintah Sarawak udah ngau benua menjalani ke pemacat inisiatif baka revenue re-engineering dikena nambah ke Asia Sarawak nungkap baru berkeliling ati endak engkaman agi serta ngermai ke servis nengah tali arus. Kita akan merangkakan dasar belanjawan fiskal dan strategi pengurusan hutang awam bagi memastikan pengurusan kewangan sektor awam yang lebih komprehensif. Sebab itu, pejabat seusaha kewangan Sarawak memainkan peranan yang penting seperti mana saya sebutkan tadi. Seiring dengan peredaran masa, pejabat awam juga perlu menguasai kemahiran dan teknologi hari ini agar kekal relevan. Malah kemahiran komunikasi baru ini adalah menjadi trust kepada setiap pejabat awam terutama sekali bagi yang mengalas tanggungjawab berhadapan dengan rakyat secara langsung. Sama datai Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas, Pemangku Sekretari Perintah Sarawak Dato' Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Sekretari Wang Negeri Sarawak Dato' Sri Dr. Wan Lizoman Wan Omar, Sapi Sekretari Perintah Sarawak Pengatur Pengawal Dato' Baklan Bagi, Sapi Sekretari Wang Negeri Sarawak Hasmawati Sepawi, Ngau Akaunten Negeri Sarawak Ellen Masaan.